Guys, hari ini kita bakal bermain game My Singing Monsters. Dan gak kerasa guys, ini udah hari ke-32 dari konundrum kolosalnya Air Island. Jadi hari ini kita bakal ngebangunin guys kolosal Air Island. Tapi sebelum masuk ke videonya, teman-teman skip saya nih, like, comment, and share guys. Thank you. Kita masuk ke sini ke game dari My Singing Monsters. Hari ini guys, kita bakalan membangunin kolosal yang ada di Air Island. Karena ini sudah tanggal hari ke-32 guys. By the way, sebelum masuk ke videonya, aku sebenarnya akhir-akhir ini guys lagi agak nggak enak badan. Dan hari ini gak tahu kenapa jadi makin agak enak gitu guys ya. Jadinya aku makanya agak lemes. Tapi ya, selagi masih bisa guys, aku usahakan tetap record. Karena juga masih ada konten, masih ada teman-teman yang tungguin kontenku juga. Dan yuk guys, kita langsung masuk aja ini ke Air Island kita. Dan kita collect dulu 1,5 juta. Nah di sini guys, di konundrumnya ini kalau kita tekan, udah hari ke-32 ini setiap hari aku rajin banget guys, login terus sampai hari ke-32. Dan yuk guys, kita langsung collect aja untuk ngedapetin piece terakhir kita, yaitu mata tengahnya kolosal Air Island. Waduh, kolosai. Wah, ini kita udah kolosal ketiga kita guys ya, untuk di My Singing Monsters. Oh enggak, tinggal langsung open gini aja gaming. Tapi karena aku lagi pakai skin island, jadi aku harus dinonaktifkan dulu. Aku harus komplain sih ke My Singing Monsters sih. Gak masuk akal guys, aku beli skin mahal-mahal, masa gak bisa dipakai kalau pakai dengan kolosal ini. Jadi ya udah, kita langsung guys open Sesame Kolosal Air Island. Wah, kayak kita semua nih. Iya, matanya kayak gini guys, warna hijau. Sebelum kita dengerin suaranya guys, yuk kita lakuin ritual uwu untuk setiap kolosal dulu ya. Uwu. Apa sih jual gaming sih? Oh, suara kali kolosal ini keren ya. Dia bukan di awal guys, tapi di bagian sebelum mau masuk ke singing dia. Aisyah, cukup bagus. Dan yep, itu dia guys, untuk konten hari ini sudah selesai. Gimana sekarang kita pergi ke Ethereal Island dulu guys, untuk menamain semua dari monster yang kemarin kita udah dapetin. Collect all dulu 5.000 ya. Itu 5.000 kayak maksimal dari mereka gitu, agak dikit sih menurut gue sih. Ntar coba kalau ke Bubin Island dari 26951 ya. Coba aku collect all dulu, kita nggak bisa kelihatan. Habis itu kita kembali ke Ethereal Island. Nah, lebih banyak guys, lebih banyak Bubin Island dibanding Ethereal Island sendiri yang memproduksi cuman sih. Oh ya, share deh. Dan yuk sekarang, bentar guys, aku bakalan baca komentar teman-teman dulu. Dan kita bakal namain semua monster di Ethereal Island ini, oke? Okay? 8:01 PM. Oke guys, jadi aku udah baca semua komentar teman-teman yang kreatif-kreatif banget. Dan ini jadi aku biar untuk mempersingkat guys, aku udah namain semuanya. Dan aku nanti bahkan show ke teman-teman nama dari monster satu-satu apa aja, oke? Okay? Nah, jadi pertama guys, dari monster belum kita namain, si Crystal JOD ini. Baik nama teman-teman yang namain dia Neng Crystal. Nah, ada juga yang namain dia Redstone, ada yang namain dia Crystal apa, tapi menurutku ya Neng Crystal lebih bagus sih. Ada juga namanya Shopee COD by the way. Cuman aku kayak pikir lama-kelamaan channelku jadi channel marketplace gitu loh. Kemarin Tokopedia, sekarang Shopee COD. Bentar lagi ada Bilibili atau apa, datanglah semua lah ya. Tapi ya biar tidak terlalu menjadi channel promosi kita-kita ya, jadi aku namain dia Neng Crystal aja. Habis itu next ada yang sini. Nah, ini si hantu kita ini guys. Aku namain dia dari teman-teman Mbak Kuntai ya, Mbak Kunti ya. Agak serem aku ngomongnya pas malam-malam. Jadi kita namain itu guys, juga teman-teman yang kreatif ada yang bilang mantan bang. Waduh, mantan emang mirip setan sih guys. Cuman aku ada mantan yang baik, jadi
ya gak, jangan deh ya. Nah, ini ada si Fung Prey kita yang tereteng. Gila. Ya ini aku nama baik teman-teman juga yang komen, enggak banyak sih, cuma satu orang aja yang komen, Mantis. Nah, jadi kayak mantis dari si Kungfu Panda, guys. Dia mantis belalang sembah. Banyak yang komen belalang jamur, belalang apa. Cuman kayak mantis lebih singkat, padat dan jelas ya. Abis itu di sini siapa dari kalian ini ada namanya Ikan Nemo. Baru aku pikir Nemo dari mana, Mbak Bambang dari mana Nemonya? Dari Ohio mungkin ya. Cuman ya karena kreatif juga aku kasih nama Nemo aja. Abis itu next ini si bodoh, guys ya. Kita biar lebih gampang ingatnya, kita namainnya juga bodoh. Kayak kita tambahin H soalnya kekurangan H dia. Abis itu yang ini guys, si QB kita. Aku ada teman-teman yang komen tuh QB juga, tapi ada yang komen Sweeper, guys. Pas aku lihat itu matanya hitam-hitam gitu loh. Jadi agak mirip kacamata pencuri. Nah, jadi kita langsung namanya Sweeper. Sweeper jangan mencuri. Sweeper jangan mencuri dari Dora the Explorer. Ya, teman-teman, ada yang enggak tahu enggak? Kalau enggak tahu kan parah sih. Next ada ini, guys. Ini kita namain Bapak Stinger Flynn. Soalnya kita udah ada satu monster namanya Stinger Flynn. Jadi guys, ini kita namain dia bapaknya aja soalnya berkumis ya. Nebulop. Nah, Nebulop nih teman-teman ada kreatif nih, namain Alien War, Alien Squid War. Wadidaw. Keren. Habis itu ini si Arsku Lele, guys. Ada yang namain Lele dong, aku pasti ah, Lele dari mana gitu loh. Cuman Lele kayaknya lebih padat singkat dan jelas juga, guys ya. Jadi mungkin kayak namanya Arsku Lele, nama singkatnya, jadi kita panggil Lele biar lebih imut gitu kali ya. Lele, Lele. Next guys, ini ada si Kaji Leon yang aku baca komentar teman-teman kayak wah, oh iya juga, Camataki guys, iya juga, dia kan Camataki. Camataki kan bunglon ya. Baru satu lagi Tamataki, itu yang si kura-kuranya. Dan juga terakhir ada si dragon kita yang kita namain dia Barongsai aja. Ada teman-teman yang komen Barongsai, jadi mungkin dragon dari situ namanya kali ya, dari Barong kali ya. Aku kira dari Bagong. Udah semua guys, jadi itu dia, kita namain semua monster di Monster Eternal Island. Thank you buat teman-teman yang udah namain semua. Sorry kalau yang belum kebaca, maksudnya nggak kebaca sih, yang nggak kepilih guys lebih tepatnya, soalnya banyak banget komentar kalian dan aku cuma bisa pilih satu untuk setiap monster. Lalu sekarang guys, next apalagi kita harus ngapain di sini? Oh, by the way, Celestial Island. Di Celestial Island guys, kebetulan lagi ada kedatangan monster Celestial baru. Namanya ini guys, Fem. Bukan vampir ya, Fem. Aku gak tau monster apa, tapi kan lagi diskon. By the way, sorry guys kalau banyak cut sini situ. Soalnya aku kadang tiba-tiba batuk, tiba-tiba bersin, tiba-tiba ini ya. Jadi aku cut aja daripada kalian acu-acu gitu kan. Aku gitu. Oke, okay, sekarang jadi guys, kita lihat ini si Fem yang ya kita beli aja soalnya nggak rugi juga guys, karena kita nanti bakalan nge-full in dari semua ini ya. Tapi nggak dulu guys ya, ini kayaknya guys, Celestial Island ini bahkan jadi island terakhir yang aku selesaiin guys ya. Jadi kita bakalan selesaiin dulu untuk yang si Ember Island, sama mungkin kemungkinan juga guys, Ublin Island ini aku bakalan rombak semua, aku bakalan jual semua jinku, dan aku bakalan ngebangunin semua monster ada di Ublin Island. Soalnya aku kan buat teman-teman yang ikutin shortsku, aku reaksiin semua monster yang ada di Ublin Island guys. Dan menurutku ya kayaknya not bad sih, daripada aku cuma dengerin suara jin ngong sampai bosen. Ya kita bakalan coba bangunin semua monsternya aja deh guys. Jadi teman-teman tungguin aja, like video ini yang banyak guys, biar aku bisa dapat banyak adsense untuk ngebeli diamond dan ngebangunin semua monsternya, oke? Oke guys, so sekarang kita masuk ini ke Ember Island yang hari ini aku bakalan coba ngebangunin satu monster dulu guys. Ini apa ini? Paham monster apa? Ini monster-monster yang aku ini sih biasa kalau ada breed apa aku jep ya kejep ke sini guys. Kebetulan juga di dari Ember Island ini lagi ada beberapa sel nih guys. Nah, kita beli dulu dari untuk si Chandelavra yang are you sure you want to buy egg day? Oke. Okay. Enggak.
Enggak dong, kita enggak beli egg-nya dong, ya kan? Oh guys, jadi emang kalau untuk ini ada beberapa monsters yang dia kasih waktu gitu loh. Soalnya tadi aku beli Kaina, guys. Ini kita enggak perlu waktu untuk ngebangunin dia. Jadi kita boleh kapanpun ngebanguninnya. Tapi mungkin karena untuk event kali ini kita cuma perlu kasih 8 hari. Dan yuk, kita pertama-tama guys, jab dari si Whimsies ini. Yang dia monster dari mana ya itu ya? Oh, Angry Bird dari si Fairy Island. Oh iya, 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 iya. Gladys sama Whimsies, kita langsung breed aja guys. Dan kita dapat si Whimsies-nya. Langsung breed. Here we go. Next lagi. Next-nya Repatilo guys. By the way, ini sedikit tips buat teman-teman yang kalau mau kayak ngejep-ngejep gitu guys. Jadi cara gampangnya itu teman-teman cuma butuh satu monster yang 4 elemen. Habis itu teman-teman breed sama yang monster teman-teman mau. Kali ini misal aku mau ya Repatilo nih. Jadi aku langsung breed aja guys yang monster 4 sama Repatilo. Hasilnya pasti bahkan dapat si Repatilo atau kemungkinan kita bahkan dapat monster Ethereal yang rare banget. Nah, kalau dapat itu kan juga not bad gitu loh. Nah, jadi gitu caranya guys. Oh, Jigugrab Pledi sama Jigugrab 4 monster, 4 elemen sama monster apapun yang kita pengen langsung dapat. Dan kita jump lagi ke Luma ini. Namanya siapa harusnya? Oh, Candelavra sih. Ratu-ratu para monster kita itu ya guys, si DOF ya. Next, Rutitude, si jantung Ohio. Entah kenapa, pokoknya kalau monster yang serem-serem itu pasti di Psychic Island gitu loh. Jadi aku gampang banget ingatnya. Dan ini dia, Rutitude jantung Ohio kita. Langsung kita jump aja ke Candelavra. Next, Bridge-It. Pledi sama Bridge-It. Dan kita langsung jump aja dia masuk ke Candelavra. Rubah, ini siapa namanya kayak peri hutan ya? Oh bukan ding, kita namanya dia Rapunzel guys. Oke, Rapunzel, selamat datang. Kamu bakalan dikorbankan dulu ya untuk membangunin si ratu kita, oke? Next lagi, Clavinat. Oh ini dia si Clavinat, si laba-laba itu ya. Aisy, selamat datang. Kamu bakal dikorbanin lagi, Clavinat. Maksudnya sampai berjumpa. Next, Periscope, si kecoa permen. Nah ya, Periscope. Kita breed dia dan kita langsung korbanin lagi masuk ke sini perutnya Candelavra. Pledi si trompet kerja keras. Loh, kalau Pledi gimana cara di breednya ya, Pak ya? Ini kan monster 4 elemen ya? Oh, ini baru yang PR, guys, kalau 4 elemen. Jadi kita harus breed mereka dong. Waduh. Thank you udah buat teman-teman yang udah nyain oborku. Aku butuh obor kalian, guys. Untung dapet. Wah, ya lumayan lah ya ngabisin diamondnya lah ya. Next, kita butuh 3 bosku ini, guys. Bosku pertama, kita speed up, lalu kita jab. Oh ya, by the way, itu lagi ada promo breed ini, guys. Promo breed mythical, monster mythical. Nggak terlalu penting sih. Aku butuhnya breed ethereal. Nah, kalau dapat breed ethereal, bagus. Dan ini dia, guys, terakhir. Selesai sudah, bosku. Next, Howlo. Monster mana lagi dia? Monster dari Bone Island, guys. Aku sampai lupa ada dia. Ya, dia Howlo. Selamat datang kamu. Ya, maksudnya sampai jumpa lagi ya, Howlo. Ya. Next, Wing. Si kakek plankton kita. Snazer sama kakek plankton. Wah, maksudnya sampai jumpa lagi kakek plankton. Terima kasih atas jasamu yang berharga. Next, Trumble. Waduh. Kok aku banyak lupa monster ya? Oh, monster di ini lagi, di Bone Island, guys. Waduh, maaf deh Bone Island deh. Maaf banyak kelupaan kamu, nama-nama kalian susah-susah soalnya. Si Suja kali ini. Blouty sama Suja. Kita breed, selamat datang. Sampai jumpa lagi, bro. Suja, kamu bakal dikorbanin lagi. Si Nasi Uduk. Nah, kalau Nasi Uduk dia aku ingat nih. Dia kayaknya juga Bone Island tapi ya. Plinka Joe sama Uduk. Nah, itu dia. Nah, gitu. Kalau namamu gampang diingat, jadi aku bisa ingat gitu. Next, Yugler. Yugler. Aku ingat ini yang di Psychic Island yang tukang juggle-juggle itu, ya, ya, ya. Nah, ini kita namanya Nap-Nap, guys, si Yugler ini. Ya, oke, lumayan, not bad. Untung aku ingat namamu, ya. Dan kita langsung jab dia lagi. Oke, udah setengah perjalanan, guys, sepertinya. Next, Banjao. Ini Monster Bone Island ini. Kadang kalau nggak ingat namanya, ingat telurnya sih. Nah, kalau telurnya mungkin masih gampang dihafal lah, ya.
Dan kamu Banjau, terima kasih atas jasanya. Snazer, oke. Eh tapi Snazer 4 elemen gak sih? 4 elemen. Nah tidak, gue harus break dia lagi. Thank you buat teman-teman yang udah nyain oborku lagi guys. Kalian sangat berjasa dalam hidupku. Wulabi sama Tojemer ya. Kita pokoknya pasangin apa-apa sama Tojemer dah. Soalnya paling murah gitu loh. Ah, depannya Wulabi. Wulabi. Oh, Wulabi butuh juga. Oh, nice one. Akhirnya ini dia Snazer. Wah, habis Diamond Core. Next, Plinkajo. Aduh, Plinkajo juga 4 elemen deh. Plinkajo 4 elemen juga. Thank you dari buat teman-teman ya. Kalian sering-sering lah guys bantuin aku untuk nyalain obor ini ya. Soalnya sangat penting guys buat kondisi-kondisi seperti ini. Banjau sama Nogging. Akhirnya dapat juga. Waduh, mahal ini mahal. Tiap 4 elemen selalu mengganggu diamondku, mengganggu ekonomiku. Next, Waddle. Nah, gitu deh enak kalau Waddle. Snazer sama sahabat si Kelinci Buntung, sahabat Blebit. Nah, gini enak gitu loh. Senang hati kita ngejepnya. Next, Flugel. Flugel, si lalat. Lalat apa? Lalat apa kita namain dia? Aku lupa. Ya, ini dia. Flugel, terima kasih atas jasamu. Next, dua Kaina. Oh, gampang nih, gampang. Tring sama si Kaina. Wah, weh. Dapatnya Kaina. Oh, untung. Aku kan dapatnya Tring dong. Kalau dapat Tring habisin diamond ku aja sih. Gloptic. Oh, oke. Okay. Gloptic itu dari mana? Gloptic itu Oh, Gloptic si ini. Gloptic si Stinger Flynn. Aduh, Gloptic tapi dia 4 elemen. Thank you lagi buat teman-teman yang sudah nyalain oborku. Thank you semua kalian ya. Rubato Jammer. Langsung dapet. Thank you. Next kita Stock. Oh, si Dino. Tring sama Stock. Nah, ini dia. Tring sama Stock. Wih, dapetnya Tring. Oh, untung ada breeding kedua. Dapet string lagi. Ini bisa dijump gak sih? Oh, butuh juga. Dia butuh juga. Oh ya, lumayan. Oh, nah ini. Ini dong, masa dapat string dua kali? Gak masuk akal. Kali ini kita butuh. Oh, stoknya kita butuh tiga. Next, Tutu guys. Wah, si Tutu ini. Oke. Blouty sama balerina cantik guys. Si Tutu. Dan kita langsung dapat. Ya, terima kasih atas jasamu. Next, Barb. Kaktus Ohio kita. Please, tolong jangan dapat tring. Dapat si Barb, tolong dong. Oke, agak ngelag kayaknya aku ya. Nah, untuk dapat Barb, kita cuma butuh satu gak sih? Bentar. Oh iya, kita cuma butuh satu, habis itu kita butuh plug bill. Next-nya itu plug bill guys ya. Harusnya itu, dan kita cuma butuh satu, kita jump aja langsung. Terima kasih, arigato gozaimashita. Oke, slide terakhir guys. Kita butuh si Pengler, ikan laut dalam. Pengler, kita butuh tiga kayaknya ya. Si dapetnya Snazer dong. Ganti pulau. Tiba-tiba bisa segampang itu ya dapat monster 4 elemen ya. Padahal dari aku mau cari susah loh. Tiba-tiba ini gampang, aneh. Habis itu Fiddleman. Yang mana Fiddleman? Oh, Monster Lake Island. Blouty sama si Fiddleman ini ternyata. Ternyata itu kamu. Susah banget namamu untuk dihafal soalnya. Yap, terima kasih Fiddleman sejasanya. Next, Flowah. Kita butuh dia 3 guys. Jangan tring ya. Jangan kasih aku tring. Nah, terima kasih. Kita butuh Flowah. Ini Flowah yang pertama. Next, Blouty. Aduh, Blouty 4 elemen. Tidak. Tutu sama Mammoth. Dapat nggak ya? Aduh, nggak dapat. Dapatnya Tutu. Nggak bisa dicep. Aduh, thank you lagi deh buat teman-teman deh. Aduh, agak sayang sih. Seriusan aku bangunin. Nih. Obor kalian. Tolong. Oh, nice one. Kita dapat second try Ember. Terima kasih Blouty, Mrs. Puff in Ohio. Oke, terakhir guys. So, kita butuh yang terakhir burung Garuda Pancasila kita 3. Nice. Garuda Pancasila bakal menjadi penutup kita, guys. Lol, kita jab, kita butuh 3. Tapi ini nge-lag banget wifi-ku. Dan ini yang ketiga, kita langsung speed up. Dan yuk kita jab, guys. Harusnya udah selesai, your vessel is ready to convert it. Oke, kita langsung checklist aja. Dan selamat. Belum ya? Oh, kita harus incubate dulu. Oh iya.
Monster Ember Island masih butuh ini, guys. Kita incubate dulu, bro. 3 hari 8 jam. Ya, udahlah, kita speed up 80 diamond, guys. Siap. Dan selamat datang Ratu My Singing Monsters Candelavra. Hampir aku bilang Clavavera ya. Candelavra ini dia, guys. Kita belum pernah lihat di MSM, kita udah pernah lihat di versi yang DOF-nya, tapi satu monster 1000 diamond. Kalau ada 30 monster 30.000, itu berapa juta coba? Kasih makan aja nge-lag, guys. Ini aduh, aku gara-gara baru ganti WiFi baru sih soalnya sih. Ah, gitu doang. What? Itu aku habisin 1000 diamond buat itu doang kamu nyanyinya. Ya, lagi tunggunya untuk di Volsangnya deh ya. Tapi ya, itu dia, guys. Jadi untuk hari ini kita udah ngebangun kolosal sama kita ngebangun si Candelavra. Ini ditunggu, guys, ya. Aku bakalan tabung dulu biar aku nanti bahkan buat satu video khusus untuk kita nyelesain Ember Island ini. Tapi untuk sekarang, guys, gameplay dari My Singing Monstersku begini aja dulu. Yap, jadi itu dia, guys, gameplay dari My Singing Monsters kita. Kita udah ngebangunin kolosalnya Air Island, kita udah ngedapatin beberapa Ember Island, dan juga ya, semoga aja aku bahkan cepat sembuh, guys, ya, cepat lebih gak enak, lebih enak badannya juga. So, tapi jujur aku karena main game ini jadi merasa lebih sehat loh. Yap. Jadi emang betul, guys, main game itu bisa menyembuhkan segala jenis penyakit. Jadi mainlah game terus menerus. Ya, oke, okay, guys, jadi ke teman-teman enjoy videonya, jangan lupa di subscribe, like, comment, share juga, guys. Thank you.